Yes guys, pakai guys ya kalau sama Juna. Teman-teman, ketemu lagi di channel Bennett Entertainment dan gue balik lagi nih sama Juna juga sama suami gue ke tempat King Predator Fish yang ada di video sebelumnya. Kita pernah review semua ikan yang ada di sini. Dan kenapa sih kita kesini lagi? Mau ngapain kita bang? Kesini? Guys, dapat giveaway guys. Dapat giveaway. Apa giveaway-nya kita? Kita dapat giveaway dari King Predator Fish. Apa ikannya? Apa ikannya, Pri? Ikan cana. Cana. Ikan cana, teman-teman. Jadi, giveaway-nya itu kita dapat ikan cana. Penasaran kayak apa? Oh, baik banget deh pokoknya toko ini. Kita lihat langsung yuk. Yuk, lihat yuk. Masnya. Ah teman-teman, nah ini ownernya ya. Jangan lupa di follow dulu King. Yes. Underscore Predator Fish. Nah, jangan lupa di follow teman-teman. Jadi biar bisa langsung lihat ikan-ikannya apa aja, koleksi-koleksinya dan ditanya. Nih ikannya kita dapat apa nih? Waduh, makasih banyak. Selamat ya, pertama selamat. Dengan siapa ini namanya? Ya, ini kita kenalan dulu ya, Mas lupa lagi ya. Taunya channelnya doang. Kita dari channel Bennett Entertainment dan saya dengan Nita, biasanya suami dengan Bang Ruben. Ya. Manggilnya apa nih? Nita. Nita, Mbak Nita ya, Mbak Nita, Mbak Nita. Oh, Bennett ya, jadi Mbak Nita ya. Oke. Selamat ya untuk akun Bennett yang telah mendapatkan ikan yellow santarum giveaway dari King Predator. Semoga awet dari galak ikannya. Wih, mantap. Kita serok dulu nih. Boleh, yuk kita lihat teman-teman nih. Nih di King Predator Fish emang ikannya bagus-bagus banget sih. Serius. Iya, cakep-cakep banget sih memang. Mantap nih, sukses terus nih. Nah, ini ikan cana maru yellow centaurum. Yeay, kita dapat lagi. Mantap. Berarti kita rawat lagi nih sampai besar. Wow. Ih, lucunya iya galak loh. Tinggal kita rawat lagi nih. Yang di rumah sih udah cakep banget, Mas. Oh, juga. Ada, teman udah gede dari kecil juga kita rawat nih. Keren. Ini kurang lebih ukuran berapa, Mas? Kurang lebih ukuran 9 sampai 10 cm. 9 sampai 10 cm nih, teman-teman. Teman-teman makanya pantau terus Instagramnya King Predator Fish karena pasti banyak nih sering adain giveaway atau mungkin ada promo-promo apa tuh setiap minggu, teman-teman. Jangan lupa ya, pokoknya follow. Pantengin terus kalian yang hobi-hobi ikan, yang mana tahu yang ngasih rezeki kayak kita gini. Dapat ikan. Sorry, baru aja giveaway cana Asiatica Red Spot. Nah, ya ada yellow centaurum juga 2 ekor. Jadi setiap minggu insyaallah kita akan ada giveaway dan insyaallah juga enggak kalah juga dengan konten ini, kita bikin YouTube setiap bulannya nih. Dan lebih keren lagi. Update stok terbaru juga banyak ya. Wah ini update ikannya ada, takut bikin hilaf nih. Ada hiu air tawar sekarang, ada black shark, ada arwana, gengiskan dan lain sebagainya. Waduh, tadi datsnya udah lihat sih di depan, udah tanya harganya, jadi pengen gimana Bang Ruben ya, gitu. Gimana? Ini. Ya. Jadi pengen. Iya, boleh. Mau lah ya, kapan-kapan kita beli sini datsnya. Aduh, ya, bagus ya, banget dats itu loh. Tuh, teman-teman mantap. Pokoknya jangan lupa aja lah, pokoknya follow dulu, abis itu pantengin lihat, tanya-tanya lagi sama Masnya karena jujur ini memang kualitasnya bagus-bagus banget ikannya. Aku sih lihat sendiri ya, maksudnya dari kecilnya aja udah kelihatan bakalan juara nih, bakalan mantep nih gitu. Mas, ini makasih banyak ya, Mas. Siap, ya. Kita berharap pokoknya sukses selalu buat Mas. Amin, ya. Terus buat... kan ada channel YouTube-nya dong. Siap, nanti kan siap, ya biar jangan tambah. Jangan lupa follow YouTube-nya King tuh. Underscore Predator Fish, baru satu sih. Ya, baru satu ya, pelan-pelan insyaallah nanti enggak mau kalah dengan Bennett Entertainment. Wih, biar lebih banyak lagi. Kita kolaborasi. Kolaborasi. Gitu, mantap. Iyalah, Masnya mungkin masih sibuk sekarang tapi nanti waduh. Nanti insyaallah bisa. Banyak waktunya ya. Bisa banyak channel apa video-videonya juga yang bisa dilihat teman-teman ya. Gitu. Oke deh. Itu aja. Aduh, makasih banyak. Ya, ini ya. Masih mau di-packing dulu? Packing dulu. Ya udah, boleh. Siap, kita tunggu ya, Mas. Kita sambil di-packing kita intip-intip dulu nih, ada stok-stok apa sih yang baru? Lohannya baru. Oh iya loh. Ih, lucunya. Lucu banget. Sangat lucu. Bang, Abang.
sini kita lihat bang. Kita lihat bang, ini ada ikan lohannya. Ini masih yang kecil-kecil. Tadi datsnya yang baru di depan ya? Pak, ini lohan, ini lohan terbaru juga. Nih lohan terbarunya nih. Basah. Iya. Oh ini ya? Jenisnya apa nih mas? Kalau ini jenisnya Tanfa F2. Oh Tanfa F2, F2 nih. Yang Thailand ini nih ya, Thailand. Ya, lucu banget ya, warnanya bagus ya. Oh ini yang baru? Ini yang baru sama ini. Sama ini? Warnanya agak keluar. Oh. Karena sering makan udah. Makan udang. Iya, kalau udang tuh warnanya jadi keluar. Iya sih, benar-benar. Udang pasar itu ya? Udang pasar. Oh, udang rebon gini juga ya? Nah, ini udang-udang. Kita kemarin juga punya ikan buntal nih. Ikan buntalnya tuh. Waktu itu kita ada. Cuman dia pernah punya. Cuman kayaknya dia airnya mesti cocok ya? Sebenarnya dia lebih ini sih banyakin udang, udah garam. Jadi akhirnya masuk garam dulu jangan lupa. Alhamdulillah ini dari 30 ekor belum pernah ada kematian di sini, alhamdulillah lancar sih. Iya, harus kasih garam juga ya. Iya, harus kasih garam. Pernah ada beli sih kita satu, air. Tapi ini kita gabungin juga sih soalnya ada Cana. Oh, dia sendiri ya apa jenis satu aja enggak bisa gabung. Waktu itu kan pikir karena masih mini-mini ya. Lucu. Ya, lucu. Jadi aja. Ya dia ya udahlah. Dai dia. Ini artisnya ini bukan artis leopard ya. Lucu banget sih kecil begitu. Gedenya mah serem ya. Gedenya serem ya kayak lele-lele. Iya kayak lele dia. Catfish ya ini si besar. Nih datsnya nih. Berapa Mas? Dats ini harganya 180. Oh yang ini 180 ya. Kalau yang di depan dia agak besar tuh kan. Sumatera ya. Dats ini emang dia gedenya agak lama ya. Iya, bahkan dia ikan terbesar lama besarnya 1 cm kurang lebih 1 tahun. Jadi paling lama 1 tahun itu cuma 2 cm paling banyak. Jadi makanya harganya lumayan. Iya, iya. Itu ya. Unik ya. Cuman kalau kebalap sama temennya dibully enggak? Dia relatif lebih adem sih, enggak kayak Oscar dan lain sebagainya. Paling bully-bully ganggu lain sebagainya. Justru kalau dia sedang dibully itu atau ngebully warnanya malah jadi keluar atau stabil. Ini warnanya lagi kurang stabil lagi mau. Oh gitu. Keluar warna. Nah, di sini ada Gekka nih, geng Iskan. Iya, itu geng Iskan ya, tuh. UR Tower. Kalau belum tahu pasti dikira ikan patin nih. Iya sih emang mirip sih, tapi enggak kok. Beda ya? Heeh, beda atas, kok. Atas beda iya. Kita juga udah berapa kali lihat perhatiin emang memang hampir sama sama si patin itu kan, tapi beda kok. Tetap beda kelihatan. Ini si arwana silvernya berapa Mas? Ukuran kecil. Harga 90.000. 13 sampai 15 cm. Stok ada 20 ekor. Langsung aja di datang ke kios. Ikan atas cakep kan? Ah betul. Predator mini kita belum ada arwananya sayang. Masuk. Beli enggak? Atau ini nih. Jadiri sumo. Iya, jadiri sumo. Gede banget ya, palanya itu sampai nyendok. Waduh, ini teman-teman yang akuariumnya besar, besar mau nambah ya. Lagi. Ini ukuran udah, berapa ini? Udah enggak bisa belok. Ini udah ukuran 48 cm. Dia susah dia kan harus begini. Iya. Ini galak nih, kemarin udah memakan korban golden red 40 cm. Wah, padahal di akuarium 2 meter ya. Jadi makanya dipindahin di sini. Dipajang lagi. Galaknya. Jadi ini tuh arwana yang enggak bisa susah kali untuk tankmate sama teman-teman yang lain. Makanya dia sekarang sendiri. Jomblo dulu deh. Karena galak, galak banget. Ini dibuka di harga 1,5 juta. 1,5 juta ya. Bagus aja jadinya gitu. Bagus ya. Badannya lebar sih sumo. Kepalanya juga nyendok. Karena sumo kali ya. Iya, kan karena beda sumo. Kan? Oh. Karena sumo ini badan itu agak besar ya. Iya. Yang di sana ada lagi yang baru, Mas. Tidak sih, ini das Borneo nih. Oh, ini Borneo. Iya, bedanya sama yang di Sumatera, kalau dia lebih relatif lebih hitam, agak gosong ya, beda sama yang di depan. Dari barnya juga dan warnanya juga dia agak kekuning-kuningan. Enggak putih ya. Jadi agak kuning, apalagi kalau lagi stres gini kan, warnanya ya, jadi stres ya. Iya, lagi gosong ya. Ini yang ini harganya 500.000, kurang 25 cm. 25 cm. Murah, lebih murah dari Dats Sumatera. Nah ini Dats Borneo yang lebih murah. Oh beda ya, lebih murah dari Dats Sumatera. Lu cakep ya Dats ya. Tapi dia kalau dibarengin emang lain takutnya dibully karena kan lama gedenya sih. Penting ukuran Dats-nya atau yang lainnya jangan lebih besar ya. Lati gitu lebih ya? Sama. Selagi ini masih sama dan gak muat mulut masih aman sih. Oscar, ikan-ikan jail
aman sih dia. Gitu ya. Gitu. Oke, kalau yang di depan ada yang baru, penghuni baru. Ada Sumatera. Dat ya. Dat Sumatera. Tadi ada tuh yang kecil. Nah, dia ini besar kayak gitu. Ini 4 bar yang besar. Dia relatif lebih putih ya dibandingkan Borneo tadi. Iya, beda. Borneo tadi lebih gelap gitu lebih ya gelap, warnanya ya. Ini juga kecilnya nih. Ini sudah 3 tahun di saya nih, cuma nambah 2 cm nih. Iya, lama banget. Berapa masih harganya, Mas? Ini harganya 200.000 yang kecil, 4 bar. Yang besarnya 800 ribuan. Oh, 800 ribuan. Iya, tadi saya lihat kok dimasukin orang. Nah, ini ya, ini peliharaan saya pribadi sudah 4 tahun. Jenisnya Red Belly Nelsoni. Oh, Red Belly Nelsoni bukan kura-kura biasa dong. Brazil ini bukan kura-kura Brazil biasa. Biasanya bukan Brazil. Kalau yang pemula biasanya dikira Brazil. Cuma dia beda perairannya juga, dan dia harganya di 1,5 juta lebih. Lumayan lebih mahal. Tapi ini enggak apa-apa, ditaruhnya enggak ada buat dia. Ada. Berjemur. Kayu buat dia berjemur. Ada kan kayu, iya kan buat dia naik kan. Kasihan kalau berenang terus ya. Masa lebih ngerti dong ya. Iya. Artisinya lucu banget. Nah, di sini. Ukuran berapa itu? Doraemon. Ini ukuran 20 cm. Oh, 20 cm. Ya, ya memang ikan Doraemon. 120.000. 120.000. Iya, ikan-ikan Doraemon. Lucu banget ya, taruh di tempat Oscar apa? Oscar yang gede. Ada bikin hilaf ya. Output banyak ya, ntar ada diskonnya lah. Mantap nih. Nah ini anaknya nih ya. Halo, Say hello. Halo. Namanya siapa? Ufaira. 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 Iya nih, aduh senang banget ya. Udah usaha sendiri, ya kan? Bareng sama anak, jaga anak, mantap deh. Ntar bentar lagi jadi YouTuber juga dong. Amin. Rencana emang mau bikin ya minimal price list harga-harga ya, update ya, jenis. Jadi lebih jelas biar ya. Lebih jelas biar tahu juga sih yang lain di luar pulau. Oke, teman-teman, ini tambahan-tambahannya udah tadi kita info lagi. Terus berarti kita udah beres nih ya. Udah bisa langsung dibawa pulang nih ya. Oke, dan nanti kita taruh di tank mana, kita lanjut lagi aja ya. Thank you teman-teman udah saksiin video kita. Makasih banyak. Jangan lupa seperti biasa, jangan cuma ditonton dong teman-teman, subscribe juga lah. Gak ada sulitnya kok, cuman klik yang atas itu yang ada tulisan subscribe warna merah. Kalau udah hitam berarti udah mantep. Oke deh teman-teman, makasih banyak. Juga makasih banyak buat masnya dari King Predator Fish atas giveaway-nya ini. Aduh seneng banget deh dapet Chana Maru Yellow Centaurum. Mantap nih. Jangan lupa juga lihat Instagramnya supaya bisa dapat terus giveaway-nya dan info-info yang lain. Oke deh. Makasih banyak ya teman-teman ya. Salam ikan hias Indonesia. Bye.